Orang kita boleh lagi untuk bagi excuse pada diri dia supaya dia tak mau sokong. Tidak ada langsung nilai iman dalam diri. Dia hanya nak salahkan saudara. Dia kata kalau kita tak kuat, janganlah lawan. Iaitu berkaitan apa mauqif, iaitu pendirian kita terhadap isu yang mana berlaku dengan saudara kita di Palestin. Kerana jika kita lihat di laman sosial, ada yang mana tak nak ambil sokong antara salah satu. Dia duduk tengah-tengah, dia tak nak sokong Palestin, dia tak mau sokong, dan satu lagi pun dia tak mau sokong. Dia berada pendirian di tengah-tengah. Maka bagaimana komentar kita terhadap golongan sebegini? Selain itu, ada pula pihak yang tidak mahu menyokong Palestin dalam isu ini kerana mereka mengatakan takut nanti kalau Palestin menang, mereka kata kiamat dah. Hal ini kerana salah faham memahami hadis Umranu Baitil Maqdis Kharabu Yasrib. Jadi bagaimana kita nak memahami benda ini? Jadi kita lihat di laman sosial, ada kadang-kadang orang tak mahu ambil sokongan, tak nak sokong umat Islam di Palestin. Jadi apa mauqif yang pertama, soalan pertama, apa pendirian kita terhadap isu Palestin ini? Yang kedua, boleh Datuk ceritakan secara ringkas tentang apa isu sebenar yang berlaku di sana? Terima kasih. Saya ingat isu Palestin kebanyakan kita dah ikuti dan kita pun dah tahu apa yang berlaku. Ini adalah sejarah yang berulang dan sentiasa berulang, memalukan bangsa Arab dan juga umat Islam. Bangsa Arab yang ada di keliling tak boleh menolong saudara Muslim mereka. Sedangkan Nabi kata masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Bandingan orang mukmin pada kesian, simpati, tolong, bantu membantu seperti satu jasad. Kalau satu jasad merasa sakit, anggota merasa sakit, seluruh anggota lain akan berjaga malam dan demam. Kita Palestin dibom, anak-anak dibunuh. Ramai lagi orang nak tanya, pasal apa dia pergi kacau Yahudi? Padahal selama ni hari-hari Yahudi bunuh orang Palestin, ambil tanah mereka. Rakyat Yahudi disediakan dengan bekalan senjata. Orang kita boleh lagi untuk bagi excuse pada diri dia supaya dia tak mau sokong. Tidak ada langsung nilai iman dalam diri. Dia hanya nak salahkan saudara. Dia kata kalau kita tak kuat, janganlah lawan. Yang dia tak tahu, hari demi hari Yahudi telah bunuh tanpa sebab orang-orang Islam yang berada di Palestin. Ini boleh tengok dalam khutbah saya, dan saya telah jawab banyak isu ini. Cumanya saya nak respon pada hadis tadi. Hadis ni dia bukan larang kita membangunkan Palestin, Baitul Maqdis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Nabi, memanglah Nabi kata Umranul Baitul Maqdis Kharabu Yathrib. Kita kena tengok keseluruhan hadis itu. Membangunnya Baitul Maqdis bererti kemusnahan Yathrib. Yathrib ni Madinah. Wa kharabul Yathrib khuruju malhamah. Dan musnahnya Yathrib akan keluarnya fitnah, kaduhan macam-macam. Wa khuruju malhamah fathul Qastantiniyah. Dan berlakunya fitnah itu, kekacauan itu semua, akan berlakunya pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam. Fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Bukanya Konstantinopel akan keluarnya Dajjal. Adakah bererti kita tak boleh buka Konstantinopel? Nanti Dajjal keluar, jangan buka. Sebab Dajjal keluar.
Nabi cerita sekuen daripada ataupun dia punya tasalsul, siri yang akan berlaku. Selepas ni berlaku apa? Selepas ni berlaku apa? Kan? Nabi cerita tentang watarul jufatan uratan yatatawwalu ri'a'u syah yatatawwaluna fil bunyan. Kamu dapati orang yang tak pakai kasut, tak pada pakaian, jalan apa? Pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Yakni Bedouin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Bedouin ni itulah di negara Teluk tu, yang duduk di Emirate, yang duduk di Dubai, dia apa, mereka tu Bedouin. Tapi sekarang tengok dia punya bangunan tinggi tak? Tertinggi di dunia. Dahlah buat dah hampir 1 kilo dah, nak buat lebih daripada 1 kilo, 2 kilo pula nak try. Ya tatawaluna fil bunya. Adakah berarti membina bangunan tinggi haram? Tak, tapi Nabi kata bila kamu tengok tu, tanda kiamat akan datang. Tanda kiamat akan datang. Ha, jadi bukan berarti dengan membangun Baitul Maqdis berarti kita menyebabkan rosaknya Madinah. Tak. Tapi Nabi cerita itulah satu persatu peristiwa yang akan berlaku berikutnya. Berlaku berikutnya. Ha? Wallahu ta'ala alam.